Ya, selamat bertemu kembali sahabat. Kembali pada pagi hari ini, hari Kamis 22 Juni 2023, kami berada di kolam renang Halim Perdana Kusuma. Dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas berenang setelah tadi warming up lebih dahulu. Oke, saya akan menjajal sisi panjang kolam renang Halim Perdana Kusuma ini yang panjangnya 50 meter. Oke, sebentar saya atur zoomnya ya, sahabat. Oke ya sahabat, mudah-mudahan bisa ikut berolahraga sesuai dengan olahraga yang disukai. Semangat. Thank you.
iya, udah iya kok dari itu. Makan aja dulu.
Ya, oke, sahabat. Demikian tadi saya mencatat aktivitas renang saya pada sisi panjang kolam renang Halim Perdana Kusuma ini yang jaraknya 50 meter. Ya, kolam renang Halim Perdana Kusuma ini berstandar internasional 21 kali 50 meter. Tadi saya baru menyelesaikan 3 kali bolak-balik gaya dada dan gaya bebas secara bergantian. Lumayan juga ngos-ngosan, guys. Ya, saya masih akan berenang kira-kira sampai 11 ya, guys. Kelihatannya sekarang cuaca agak adem meskipun sekarang udah 10. Karena terkadang sinar mentari pagi dihalangi oleh awan, jadi membuat sejuk. Tapi sekarang sudah kelihatan panas lagi karena sinar matahari langsung menerpa kita, tidak tertutupi oleh awan. Jadi ya terasa agak terik gitu, guys. Ya, oke, sahabat semua. Demikian dulu saya mencatat aktivitas renang saya. Mungkin nanti saya masih mencatat aktivitas renang anakku Matthew, dan dia akan menjajal sisi panjang kolam renang Halim Perdana Kusuma ini 2 kali bolak-balik. Karena dalam beberapa kali terakhir kami berenang di sini, dia sudah bisa berenang mencapai sisi panjang kolam renang Halim Perdana Kusuma. Oke, sahabat, sehat semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya saja.
selamat berkarya, tetap sehat, and God bless you. Bye.